Bukan saja bantu segi ilmu, tak pernah program yang saya dengar dia bawa kita jumpa buyer. Assalamualaikum, saya Kawan Najib bin Asrakan, berumur 32 tahun, berasal daripada Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan di kawasan Felda. Saya mula berkecimpung dalam industri F&B produk frozen pada tahun 2020. Sebelum tu saya bekerja di ibu kota dan disebabkan berlakunya COVID-19 dan pertuturan semula syarikat menyebabkan saya terpaksa diberhentikan. Sebelum ni mak ayah saya dah lama panggil saya untuk berkecimpung sepenuhnya dalam perniagaan oceh canai ni, tapi disebabkan saya daripada kecil dia besarkan oceh canai, jadi untuk nak berkecimpung dalam dunia yang sama ni seperti muak ataupun benda dah biasa. Ditambah pula saya dan beradik saya anak keempat daripada lima beradik, seorang lelaki. Jadi parent menaruh harapan untuk saya meneruskan agensi diorang ni. Tapi mungkin ada hikmah juga di sebalik COVID-19 yang melanda. Jadi saya balik ke Jempol bantu secara sambilan dan berkelamaan jatuh cinta lah pada perniagaan oceh canai ni. Produk kami bermula dengan satu SKU saja, roti canai, yang itu bermula dengan labelling photostate saja. Dan alhamdulillah tahun ni pula kita dah start, bulan ni kita dah ada fully packaging dan roti canai kita juga ada yang dah siap, kuah pun dah ada. Saya ada roti canai original biasa, roti canai original kuah pun dah ada, lepas tu roti bom, capati, roti canai pedas, roti prata untuk antara produk yang kita keluarkan setakat ni. Dan juga yang terbaru, kita baru keluarkan bulan ni juga roti canai pisang. Daripada tu produk brand Hajar yang baru kita resesikan bulan ni. Pengalaman yang pahit yang saya hadapi, salah satu faktornya kos bahan mentah yang meningkat mendadak, kuasa membeli makin berkurang, trend pengguna berubah, segmen pelanggan berubah. Ada juga kritikan semasa saya zaman sekolah yang mana menyatakan kalau kamu belajar tak betul, tak pandai, kamu akan jadi penebau channel seperti ayah kamu. Jadi benda tu memberi deep juga kepada saya dan yang mana dia seperti seakan merendahkan lah peniaga oceh canai ni. Dan sama memberi menaikkan semangat untuk saya untuk menunjukkan, membuktikan bahawa produk ni mampu memberi manfaat kepada ramai pihak. Saya mengenali BPU ni melalui Facebook. Saya tertarik dengan iklan Grow under PKNS. Sebenarnya mula saya khuatir juga sebab adakah orang luar daripada Negeri Selangor layak untuk mengikuti program. Saya tanya, dia kata benda ni kita open ke seluruh sembilan Malaysia. Dengan PKNS program ni, dia bukan saja bantu segi ilmu yang pelbagai aspek, malah dia bawa direct kepada buyer-buyer ni untuk melihat, menilai produk kita untuk buat tagging. Tak pernah program yang saya dengar, dia bawa kita jumpa buyer. Saya mengajak jugalah ramai-ramai join lah PKNS dalam mempunyai club diorang. Di circle yang situ, dekat situ korang akan dapat pelbagai networking dan dapat improve business dan juga join PKNS.